Selonjoran. Ayo dong, katanya mau ngajak olahraga ini. Hei, ayo dong. Hei. Vincent. Hah? Ntar dulu. Gue minum dulu ya, gue haus. Yaelah, lemah banget ini orang. Gitu aja udah lo... Lo lemah banget sih. Baru gitu aja udah K.O. dia. Vincent. Lo gimana sih, Desta? Masa gitu aja udah gak kuat sih? Lah. Beratnya juga udah kagak seberapa. Nih, lihat nih. Gua. Bisa kan? Ayo dong. Vincent, gue istirahat dulu ya. Gue beneran gak kuat, asli. Energi gue tuh langsung abis. Capek banget deh. Lemah kau orang tua. Anak muda tulisannya. Lemah kau anak muda. Gue baru ingat nih, Vincent. Gue bawa yang bisa bikin energi gue balik lagi. Vincent, tolong ambilin tas gue. Mana, di mana? Tuh. Energi gue tuh. Tuh. Gue buka ya. Gue gak ada energi nih. No energi gue untuk kesana soalnya. Nih, ini dari dalam tas lo. Vincent. Hah? Ini namanya Roma Malkis Belgian Coklat. Wow. Yang kemarin lo kasih gue. Iya. Gue tagihan banget. Wah. Wih. Mantap, Kak. Bukain dong, Vincent. Gue gak kuat. Apa gue bilang juga. Bukain. Ah, sabar ah. Buru-buru banget sih. Cepetan. Nih. Tuh. Gue ambil ya. Iya. Ih. Wow. Idi. Pegangin dong, mau makan ini. Ih, manja banget. Gimana? Mantep banget nih. Iya dong. Coklatnya tebel, pakai banget. Jelas dong, Desta. Nih pegang. Ya. Rasanya tuh mewah banget. Lihat. Coklat Belgia gitu loh. Cuma dari Roma, Malkis nomor 1 di Indonesia. Bener-bener, pantesan ya, beneran bikin nagih dan selalu bisa bikin energi gua balik lagi, yeay! Coba sekarang, Desa, gua tes energi lo ya. Ayo. Beneran udah balik atau belum? Ayo. Malkis yang paling enak apa, Desa? Roma dong, Vincent! Enaknya bikin berenergi? Ya jelas, Roma! Yang coklatnya banyak? Ya cuma Roma, Malkis, Belgian Coklat! Roma Malkis, 7 lapis! Energinya gak habis-habis. Ayo, sekarang udah semangat dong buat semangat. Ayo. Sekarang kita akan bermain ini soal cowok dan cewek lah. Opini cowok dan cewek. Cowok masih satu, kita undang ini dia. Keljo! Halo, Kak. Keljo. Di situ, oke. Kerja. Temen gue nipis. Keljo. Oh gitu maksudnya. Ini temen gue kalau mau buat paspor sama dia itu, bro. Hah? Kenapa tuh? Gayanya kayak orang-orang ini ya, calon. Bukan orang imigrasi. Oke. Sudah ada dua wanita dan dua pria. Kita akan minta opini masing-masing. Ini Keljo dipegang. Oke. Okay. Enzi, Desta, dan juga Nita. Masing-masing sudah ada, langsung saja kita masuk ke Tonight's Challenge. Ini adalah the table of the confession, of the truth, of the benar. Oke? Kalian telah megang, misalkan saya bilang, cewek itu mandinya lama. Nah ini menurut opini kalian. Ini ada, iya pasti. Ya udah iya, ragu-ragu sih. Atau, ya enggak lah. Nah, kalian taruh aja di situ. Oke. Baik, yang pertama. Pak, hujan, Pak. Enggak, kan ada atapnya. Kalau aku kangen, aku tipe orang yang langsung ngomong. Tidak gengsi untuk. Belum dihitung ya. 1, 2, 3.
Mita, iya, langsung. 1, 2, 3, silakan. Angie? Loh, bukan main, bukan menang kalah. Orang ambisius banget. Oke, kita mulai dari Angie terlebih dahulu. Tergantung kangennya sama siapa. Kalau sama pacar, nah, kita nih hubungan nih, kita ngomongin tentang pacar lah. Sama orang yang deket, sama yang ya pacar lah. Pacar. Ya ragu-ragu sih, kadang-kadang masih ada gengsinya untuk ngomong kangen gitu. Kenapa emang aku ini, kenapa kamu gitu? Tapi kalau tidur lagi. Iya, itu aku kenapa gitu. Berarti lo kadang-kadang kalau ini, iya kadang-kadang ada gengsinya. Iya, jadi kayak nunggu momen ngomongnya gak selalu kayak langsung lagi kangen, langsung kangen banget, aku kangen. Tapi sekarang kangen gak? Nah, kita Nita. Nita bilang dia tipe orang yang kalau kangen dia langsung ngomong. Aku kangen, babe. Iya. I miss you. Gak ada gengsi sama sekali? Gak ada. Kadang kalau misalnya kangen, sehari aku bisa ngomong I miss you itu bisa 5 kali, bisa 3 kali. Bosen gak tuh cowoknya dikit? Seneng lah pasti. Seneng pastinya. Oh, orang aja pada halu sama dia, Pak. Apalagi pacarnya. Iya sih. Oke, kalau Desta sama sama Nita? Gue iya pasti. Lah, masa sih lu? Lu kan ada, dia ada. Iya, biasanya. Enggak, gue kalau kangen bilang kangen. Langsung kangen nih, pengen gitu. Pengen ketemu, pengen ketemu nih, gitu. Iya, ketemu karena kangen gitu. Iya. Tapi kalau misalkan pengen ketemu juga gak apa-apa kan sama istri tiap hari ketemu. Iya, ini kan ngomong pacaran, zaman pacaran. Ya kalau ini kan ketemu tiap hari. Oke. Gitu. Nah, tapi kalau kayak Jo, kayak apa ya? Kok dipotong sih? Jadi ya mendingan sih ngomong langsung, karena emang gue orangnya straight to the point. Sweet to the point? Straight to the point. Yeah. Oke. Okay. Ah, kalau kayak Jo? Kenapa ya udah iya, karena kalau misalnya lagi kangen, caranya untuk nunjukin kangen tuh gak cuma ngomong doang. Kalau aku tuh biasanya langsung nyamperin ke rumahnya. Nyamperin ke rumahnya. Surprise gitu-gitu. Selanjutnya. Waduh, mukanya bisa begitu, Pak. Oke, ambil lagi. Nih. Kebanyakan ini kita ngomong enggak maksudnya yang tidak general gimana ya? Enggak semua, tapi mostly persahabatan cewek lebih fake atau palsu dibandingkan persahabatan cowok. General lah kebanyakan. Oke, 1, 2, 3. Yeay! Mita seru, nanti kita bahas Mita. Ini kenapa lo ragu-ragu? Ya belum tentu. Bisa aja cowok juga gitu. Udah gitu doang jawaban aku, kenapa sih? Liatin aku. Apa kamu? Lo tahu nih, banyak lo teman-teman cowok ada. Iya. Teman-teman cewek juga ada. Iya. Teman-teman cowok lo ngegeng juga. Mm-mm. Bersahabat juga. Teman-teman cewek lo bersahabat juga. Lo lihat gak? Cewek ini kayaknya banyak palsunya ya dibandingkan yang cowok-cowoknya. Enggak juga. Cowok juga suka ngerugi. Berarti lo gak setuju dengan statement itu ya? Ya makanya aku bilang ragu-ragu. Oke. Kalau menurut Keljo? Ya enggak lah. Karena cowok juga bisa fake. Kebetulan teman aku nih ada nih. Oh. Cerita dikit kali ya. Oh iya, boleh gimana? Jadi aku ada pengalaman mantan aku dideketin sama teman aku sendiri. Oh, makanya kamu complicated hubungannya sekarang. Cerita deh. Ya pokoknya ya aku pernah di kayak gituin, jadi teman aku sendiri ngajak nongkrong, bukan yang ngobrol, malah gali info. Wow. Gitu. Tentang mantan kamu. Tentang mantan aku. Very complicated. Very complicated. Very complicated. Wow, ya. Menurut aku sih tinggalin aja cewek itu. Iyalah, cari yang lain lah. Enggak lah. Buci. Berarti Minta kuat banget. Nih, statementnya dia kuat nih. Kalau Desta? Gue sih apa ya? Menurut gue sih, cowok juga banyak yang fake. Oh, gue pun gitu. Sering fake kadang-kadang kan, gitu. Oh gitu? Iya sih. Jadi ya, gak bisa dibilang seperti itu ya. Karena gue pun juga kadang ngakuin itu, gitu. Di pertemanan kakak, di lingkungan kakak, ya, kakak karena, suka fake? Ah jangan ya, complicated sih. Ini? Iya. Ah ini. Nita. Ya udah, iya. Iya, menurut aku cewek banyak fake-nya daripada cowok. Memang cowok ada yang fake gitu pertemanan, tapi cewek itu rata-rata sih. Kamu ada berteman gak atau punya geng? Aku punya geng dulu juga.
di depan kita ngomongin si teman kita. Nah, satunya. Itu tuh maksudnya itu tuh. Cewek kan sering ini gitu. Lagi fake, ini lagi fake. Tuh temannya ketawa. Tapi cewek sering gitu kan? Sering banget. Terus nanti ada teman satunya lagi beli barang apa diomongin, terus besok kayak ada persaingan kalau di cewek kebanyakan nih ya rata-rata. Itu yang gue maksud itu tuh sebenarnya. Kalau cowok kan cowok itu orangnya mungkin lebih cuek daripada cewek kali ya. Iya. Lu mau beli apa bodo amat, gue mau beli ini juga bodo amat. Iya, tapi kalau cewek itu kayak ada kayak persaingan gitu. Karena aku sih, dia cewek. Dia emang. Tapi kadang lebih cewek daripada cewek lo kadang-kadang. Oke, itu dia statement-statement dari keempat orang ini. Itu adalah opini. Iya, masing-masing beda-beda. Oke. Itu yang kita mau gali dari masing-masing tamu dan juga para host. Ya. Dan selain ini masih ada keseruan lagi bareng Keljo dan juga Dita Gunawan. Tetapi itu Night Show. Hatiku merindu, kau pergi walau.